sudah sampai juga Kabupaten Blitar. Ya. Selamat tanggal dan Vespa Eldorado. Selamat juga Maya yang pakai kaca masih banyak batu yang masuk di mataku dan di mulut. Kami tiba di Blitar jam 10 pagi dan di sini kami mau ketemu sama Bima, temannya Angga. Nah, dia bilang untuk ketemu di koneksi kopi ini, tapi sambil nunggu dia ternyata ada teman-teman kami di coffee shop ini. Abon John, penyanyi dangdut yang aku sudah pernah ketemu tahun 2021, dan Raria yang kami kenal di Jogja tahun 2018. Sebelum hujan mau ke apa ini rumah Bung Karno. Rumah Bung Karno. Sang Proklamator. Gak tahu aku. Wisata sejarah, budaya dan semua dari Blitar. Aku belum tahu ini, jadi kan harus masuk dulu biar tahu. Ya sebenarnya aku kalau apa ya, kalau musim-musim itu lebih suka yang seni daripada sejarah, karena kalau nggak ada yang cerita aku nggak tahu ini apa ya, kayak toko mobil apa toko furniture aja. Terima kasih. Tiba-tiba nanti kita suatu hari kita kemana tahu orang itu. Kami datang ke arah mana sekitar jam 3 karena kami masih ada 2 jam di jalan dan ini sudah mulai. Jalan Blitar ke Malang banyak yang jual buatan sayur, jadi kami berhenti untuk beli beberapa dan juga makan di jalan. Gue pocong gue Australia, Spanyol. Karena tiba-tiba ada lubang, nah, dinas apa di Malang ini masih panjang PR jalannya karena rusak, karena ada lubang besar sampai dapat gitu ya rawan. Kodok. 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 Iya. Kodok.
Dari ini aja aku dewe gak paham aku. Kotak sawah ya. Gak muat gak ya? Gak muat. Kalau gak muat kan langsung makan juga gak apa-apa. Oh gini ya? Ya. Kami tiba di Batu Malang dan kami langsung ke tempatnya Toto, teman SMA Anka. Ini kita di mana? Kita di alun-alun Batu. Alun-alun Batu, mau makan ketan. Cari ketan. Dari makan apa ini? Apa aja? Ketan. Tadi ada sih ketan-ketan di sana ada. Enggak, kalau ini sempol kamu suka enggak? Sempol. Iya. Suka enggak? Maketan. Tapi sempol suka enggak? Maketan. Sempol apa ini? Ya awas dia ya naik motor. Selamat makan. Oke, mari kita coba ketan apa? Durian. Nah, rasa durian enggak ada. Ini duriannya, bijinya aja, dagingnya enggak ada. Pakai buat jus apa ya? Mana duriannya nih? Enggak ada. Ini coba dicari dulu. Selamat jalan Kota Malang. Oke, jadi ini udah hampir jam 12 siang. Dan di tempat teman Angga gak ada dapur, jadi gak bisa masak ini dan cari makanan agak susah. Jadi ada yang jualan makanan tapi untuk bungkus kemana? Ayo cari jam buka sabar ini. Makan juga sih kan. Makan buah, makan apa? Susah cari makan. Makan soto Lamongan seharusnya ada koya tapi nggak ada. Mungkin satu tempat aja yang kami pertama kali. Mau pesen satu. Oke, rasanya enak. Jadi saya rekomend tempatnya enak. Bukan vlog ini tempat-tempat yang gak rekomend ya, kayak ketan kemarin ya gak rekomend. Mahal dan gak enak, mending ketan yang di jalan ya. Habis makan kami lanjut ke area kreatif. Nah siang ini panas banget tapi gak lama di jalan mulai hujan deras. Akhirnya malam kami tiba di Gresik dan di sini kami minum dan makan sebelum lanjut perjalanan lagi ke arah Panceng Gresik. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah nonton, subscribe dan nonton selanjutnya ya.